Cookies telur asin. Ini wangi banget sih. Welcome back to my channel Lovita Ho. Nah, hari ini settingannya agak beda ya, karena tadi hujan deras banget. Jadi kita akan bikin sistem VO, voice over. Ya, jadi hari ini gue akan bikin cookies telur asin atau nggak salted egg cookies. Jadi cookies yang kita bikin hari ini pas banget buat hari raya, Imlek, Lebaran, enak banget dan bikinnya super duper gampang. Kita akan menggunakan telur bebek asin. Dan jangan lupa juga resepi lengkapnya kalian cek di description box. Nah, pertama-tama karena kita bikin telur asin, di sini gue pakai telur bebeknya itu, gue akan pecahkan telurnya dan kita akan ambil kuningnya aja, putihnya kita nggak pakai, asin banget. Dan di sini si kuningnya itu gue akan bersihkan dari si putih dan akan gue taruh di atas piring yang sudah gue poles dengan minyak dan kita kukus selama 10 menit. Jadi kayak dimatengin dulu, baru boleh kita pakai. Kalau udah mateng dalam keadaan dia masih panas, gue akan hancurkan dengan garpu sampai jadi hancur. Dia tuh hasil akhirnya bakal jadi kayak butiran-butiran gitu loh. Nah, kalau udah kita akan sisihkan dan lanjut di sini gue ada daun kari. Nah, daun kari ini tuh benar-benar esensialnya kalau makan telur asin. Jadi daun karinya ini yang fresh, kita akan petik-petik dia dan gue akan microwave selama kira-kira 30 detikan sampai dia agak kering. Terus akan gue cincang kasar buat taburan nantinya. Menurut gue kalau nggak pakai daun kari, ya telur asinnya kayak ya udah gitu, kurang ada rasa yang signifikannya loh. Karena menurut gue daun kari itu berperan penting kalau kita lagi masak masakan yang berbau telur asin, kayak telur asin ayam lah, salted egg, potato chips, dan juga cookies yang kita bikin hari ini. Lanjut, nah untuk si cookiesnya, sebelum kita mulai cookiesnya, gue sudah panaskan oven di suhu 150 sampai 160 derajat. Nah, pertama-tama di sini gue ada mentega tawar, gue pakai unsalted butter, itu bahasa Inggris. Kalau mau pakai margarin sebenarnya juga boleh sih, cuman kalau pakai margarin teksturnya akan lebih kering. Kalau pakai butter atau mentega, teksturnya akan lebih melt in your mouth. Di sini menteganya akan gue aduk bersama dengan gula halus dan juga garam dari awal ya. Kita aduk cuma sampai lembut aja, bukan sampai mengembang. Karena kalau sampai dia mengembang banget ya, tekstur cookiesnya bakalan terlalu enteng. Nanti pas lagi di oven dia bleber. Ini cookies bakal ngembang dikit, tapi bukan cookies yang bleber ngembang gitu loh. Kalau kalian over whip atau over mixing di butternya, di lemaknya, dia akan terlalu enteng. Jadi pas dipanggang dia akan bleber. Itu hati-hati. Jadi kita cuma akan aduk dia sampai dia lembut aja. Kalau udah lembut ya, teksturnya udah mulai lemes gitu, kita boleh masukin telur asin tadi yang sudah kita hancurkan sebelumnya dan kita aduk sampai rata. Kalau udah, lanjut ke bahan-bahan kering. Di sini gue pakai bahan kering itu ada maizena dan juga ada susu bubuk. Di sini maizena itu fungsinya untuk bikin tekstur cookiesnya tuh lebih apa ya, lebih fine, lebih hancur di mulut, melt in your mouth sensation gitu. Dan di sini gue juga menggunakan susu bubuk biar apa ya, biar dia punya kue tuh lebih gurih gitu loh. Karena telur asin itu sering banget dipakai susu bubuk. Jadi kayak untuk komplimen dia punya rasa pas gitu loh, kayak gurih-gurih, wangi susu gitu. Kalau udah, kita masukin juga ada tepung protein sedang. Dan juga gue akan tambahkan nanti baking powder barengan juga, jadi bahan-bahan kering campur semua. Cuman di sini tepungnya itu gue akan bagi 2 batch, karena kalau digabungin semua langsung adonannya cukup banyak ya, cukup besar, agak susah ngaduk sih. Jadi abis masukin setengah dari tepung, nanti sisa tepungnya gue masukin setelah agak tercampur. Pokoknya hasil akhirnya itu setelah kita campur, dia akan menjadi satu adonan yang sudah gak ada tepung lagi. Pokoknya jangan kelamaan diaduk, kalian tuh cukup aduk sampai tepungnya tuh udah gak ada lagi aja gitu. Kalau udah, di sini gue udah siapin plastik untuk menggilas dan juga gue pakai akrilik. Ini akriliknya kalau masalah ketebalan sih 6-8 mm. Pokoknya kalian masalah bentuk mau dibulutin manual ke nastar itu juga boleh. Cuman kalau gue hari ini gue akan gilas dan gue pakai cetakan bentuknya tuh kayak apa ya? Kayak oval gitu loh. Jadi kayak emang kan telur asin nih. Udahlah gue pilih cetakan yang bentuknya kayak telur gitu. Gilas adonannya sesuai dengan ketebalan itu dan kita akan coating si cetakannya menggunakan tepung biar nggak nempel. Udah, pokoknya kalian cetak terus kalian angkat ke atas loyang. Di sini loyangnya itu gue pakai loyang teflon anti lengket. Misalkan pakai pakai loyang yang biasa, yang apa sih, loyang aluminium gitu, kalian boleh poles tipis dengan mentega atau nggak lapisi dengan baking paper.
Dan kalau sudah jadi semua, kita lanjut bikin egg wash-nya. Oke, berhubung hujan sudah berhenti, kita lanjut aja ya. Jadi di sini gue akan poles dengan egg wash, di mana kuning telurnya ini akan gue kasih minyak sedikit biar dia itu tidak retak dan lebih shining ya. Dan tadi kan sudah panasin oven di suhu 150 sampai 160 derajat. Minyak sedikit aja. Udah aduk sampai rata. Kalau udah, sekarang kita akan poles tipis-tipis ke atas cookiesnya. Terus taburi atasnya dengan daun kari tadi yang sudah kita potong-potong. Oke, sekarang akan gue panggang di oven, suruh gue panaskan. Sebelumnya kira-kira sih ya 15-22 menit, dan gue suhunya gak terlalu tinggi karena takut dia gosong, pokoknya sampai dia matang. Oh ya, gue mau ingetin kalau gue sudah keluarin buku pertama gue, Baking at Home by Luvita Ho. Kalian bisa dapetin di e-commerce atau enggak di Gramedia terdekat. Oke, sekarang kita mau cobain. Cookiesnya sudah dinginJadi tadi itu gue panggangnya itu kira-kira 20 menit pas. Misalkan kalau kalian pengen lebih pucet ya bisa juga sih di 150 aja. Tadi gue akhirnya 160, 20 menit. Tapi kalau masalah warna balik ke selera kalian. Karena kalau gue cookies pucet gue gak suka, kayak gak appetizing gitu. Oke, kita mau cobain. Ini cookiesnya itu ya, teksturnya enteng banget. Kalian makan tuh hancur gitu dan pas dimakan tuh kayak lumer di mulut. Enak banget sih ini. Ini daun kari menurut gue jangan di skip. Karena telur asin sama daun kari tuh kayak sendal jepit, tau gak? Butuh kanan kiri. Ini kayak gak bisa gak ada gitu. Ya intinya begitulah konsepnya, paham kan ya? Ya kan? Sendal jepit, ngerti maksudnya? So itu dia kue kering telur asin atau egg cookies yang bikinnya gampang banget, enak banget, dan kalian bisa jadiin ide buat hampers lebaran kayak Sincia dan lain-lain. Dan jangan lupa juga kalau kalian punya ide segmen konten, resep, ide apapun itu, komen deh, aku pasti baca. And until next time, bye-bye.